proses pemasangan kandang kambing portable. Keluar, keluar. Kata nomor hiji di luhur. Nomornya di luhur. Astaga, akan apa ya? Kamu si Jawa Barat tu. Wah, tongkat dia asupin kape. Sok, sok, itu pak, sok kurangnya kalau nyawa. Ya pak, kalau nyawa. Tongkat dia asupin kape. Sok, sok. Angkat selak, setik selak. Kali masukkan domba anakku mah. Nomor 2. Jadi apa dimiringkan Pak Pak RT? Miring itu kan itu apa? Apa nyamikin sarang jalan?
Iya, padahal jangan ada miring tadi, Pak. Sebenarnya ini nomor suara ya. Ini nimang, Pak. Ikon gitu. Ikon. Miring. Alhamdulillah. Terpasang semuanya. Oh, Pak, ya odeng, Pak. Odeng apa tibuan? Non. Odeng apa? Odeng, odeng. Odeng. Wah, di dia berarti odeng ieu mah gagal. Gagal. Ya, iya. Ah, mun kene euh. Kepala sayangna. Cakat berarti. Aya mun lalangkungan Pak teh. Yang pas ka poekan teh ka sorot ku ieu ka bujang. Ini yang terakhir. Ada 11 sekat ya. Ini ada 11 sekat. Inilah kita dikasih pinjam lampu tembak LED dari Om Ganjar. Satu, dua, ini yang terakhir, yang terakhir. Silah, silah, silah. Itu, Pak. Ya, beres nih depannya semua sekat-sekatnya sudah terpasang. Alhamdulillah. Selesai, selesai, beres tinggal depannya. Yang jadi pertanyaan, dari mana masuknya kambingnya? Ternyata dari depan. Kasus dedika lumayan. Lain dua. Tinggal memasang tempat makan. Masya Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan, mohon, ayah kayak gimana? Ayah di luar. Kirang panjang nggak biar jarang gung.
Tapi kan nu genep meter langsung. Akasia. Bulu jati saya, kai-kai saya nya. Kai anu kan tetap ledig ba. Ledig teh? Ledig teh kai gunung gitu. Oh gitu. Tapi da tihang nama abu ieu. Ya Kang, tihang nama abu nya. Tihangna? Kang odeng, ayo odeng balak. Hiji deh, hiji deh. Satu lagi. Berarti antara lamping eta pak. Gaya yang muda genang lampung, mungkin loba. Masya Allah.